Halo semuanya, ketemu lagi sama Bu Ita di sini di Guruku Gamer. Belajar ngegame, belajar. Wah, aku seneng banget untuk ketemu kalian lagi ya, soalnya kemarin itu tidak bisa untuk syuting-syuting seperti ini, lagi seru-seruan seperti ini dengan game. Aduh, iku kudu alasan rek, tapi anjen sekolah lagi padet-padetnya agenda ya, dan aku harap kalian memaluminya dan bisa untuk fokus ke sekolah sebelum kalian nonton ini. Tapi tenang, karena Bu Ita sudah di sini, maka ini adalah saatnya kita untuk kembali ke dunia game, dunia virtual yang tidak bisa diwujudkan dengan dunia nyata ya. Kita akan bersenang-senang di dunia lain, move ya, move. Apalagi kalau bukan rumah idaman kita, kalian pasti sangat seneng banget sama game ini, ya enggak sih? Apalagi kalau bukan Adorable Home. Oke, kemarin sempet banyak question ya, sampai ono sing deep question bareng ikut ditakono dong. It's good. Dan berarti atensi kalian tentang Adorable Home ini sangat-sangat apa ya, banyak rek. Dan aku nggak nyangka, yay, view-nya, 1000 view. Wih, dalam waktu 2 bulan yo, 2 bulan wes. Aku appreciate sekali, terima kasih untuk yang nonton dan ngikutin yo Adorable Home bersama Guruku Gamer. Oke. Okay? Kalau kalian baru pertama kali datang, kami ucapkan selamat datang dan langsung subscribe ya rek, subscribe, like dan tonton video-video kita yang lalu-lalu. Baik ada game yang klik sama hati kalian, ayo. Lek memang ono suara-suara bacaan-bacaan Al-Quran memang di masjid sebelah sedang ada bapak-bapak yang membaca Al-Quran bersama. Jadi maklumi saja kita fokus ke sini, alright. Oke, tanpa lama-lama, yuk kita langsung saja. Press circle to start. Alright everybody. Apa yang akan menunggu kita di rumah Mbak Feli dan Alex ya? Wih, malam. Iki sik kudungku kok. Aduh, hebring. Wih. Bisa enggak? Bisa kalian lihat? Oke ya, aku kangen banget ini jepret jepret kamera semacam ini ya. Press shutter quickly. Kalian lihat enggak? Di layar sekarang sedang ada meong yang aduh ayang-ayangan. Aduh. Kapan sih bisa gini? Aduh, tidak sempat sekarang. Aduh, baiklah. Iki aku nyekelik ngene ya, Rek yo, Lek. Ndek kene enggak enak. Yes ya. Oke, and save. Your moment has saved. Wih, aku koyok luama banget gak main iki, sungguhan koyok mungkin sekitar 2 bulanan. Iya rek, soalnya dadi panitia ujian iku tidak bisa sehari dua hari selesai, itu harus sampai pelaksanaannya selesai. Oke, kita fokus lagi ke game ini. Would you like to try a different look? Kita ditawari apakah kita ingin ganti karakter atau tidak. Ganti gak ya, tapi aku masih serak sama Mas Alex. Oh iya, bagi kemarin yang sempet tanya, Kak Bu, itu gimana kok ada ya you know lah pertanyaan yang mana. Iku, Rek, kamu disediani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 orang yang mungkin terdiri dari 6 cowok dan 6 cewek. Itu tidak akan mempersempit pilihan kan? Iya kan? Jadi santuy saja, jangan deep mikirnya ya. Oke, langsung maybe later ya, maybe later. Rumah ini, apakah suamiku masih ada di rumah atau tidak ya? Aduh, hai Molly. Aku lupa nama-nama empusku itu siapa ya, sumpil. Aku lupa.
gak apa-apa yo, aku rodok ngene tang ngene rek. Iya rodok kesel iki. Say, yeah, wait a second. We're back ya dengan bantuan Tiny Winnie deskku ya yang aku gunakan untuk mengerjakan tugas sambil rebahan di Kaisure. Oh iya, dan kalian lah misalnya bertanya-tanya, "Bu, studionya kok ganti mana? Wingi pink saiki ijo." Iya. Saya sedang diusir sama yang punya rumah ya, iya ibu saya. Tidak ada ha game-gamean ha, karena masa ujian ya, ngono jadi PS kesita. Ya wes, karena ada ruangan kamar ya udah pakai ini aja ya, iya. Di mana hati Gryffindor tapi kamarnya ijo-ijo Slytherin. Gryffindor komen di bawah ya. Slytherin komen di bawah. Hufflepuff komen di bawah. Ravenclaw absen di bawah ya. Oke, kita akan bertemu dengan Molly ya sekarang. Aku iku lali lah jenenge. Embusku iku sapa wae kok aku lupa. Aku lupa. Mono Molly. Molly mana? Kena gabu. Eh gabu. Tesno aku enggak pernah lu. Eh comelnya sumpah. Snow wants to stay alone right now. Snow lagi gak pengen diganggu. Oke, kita tidak akan mengganggu kamu sayang. Oke. Garden ada apa? Garden? Oh iya, kemarin ada yang request juga sih. Kayak, bu buka kitchen bu. Tak buka no. Kayak sudah buka deh rek. Iya. Berarti hari aku mang dorong nonton episode ketiga kayak. Iya sudah buka kok kitchennya. Unlock require ingredient lo, berarti ingredient ini di perkebunan rek, di apa farm. Coba farm ya. Aku punya sapi ternyata, ya Allah kok amnesia polongnya ini. Kita ambili satu-satu ya, kita ambili telur ayam yang ada. Kita dapat 1, 2, 3 pira aku mah? Ya. Nana, halo Nana. Ya Allah lucu. Gogo. Wih anak mumu. Ah, kita dapat susu. Ah, boleh tuh buat yogurt, terus es krim dan bahannya organik. Jadi pasti rumah ini tuh sehat. Adiwiyata. Oke, terus oh kita dapat bawang merah. Yo siapa yang suka bawang merah? Aku suka bawang merah. Bawang merah ku enak rek, sumpah kayak semua makanan kalau apa digado sama bawang merah. It's amazing. Oke, kita bisa nanam lagi gak ya? Oh, bisa. Choose a crop you want to grow. Jadi untuk membuka satu slot tanaman lainnya kita harus minimal panen 3 tanaman dari satu lahan yang sama. Ya wes kita coba menanam strawberry. Choose a crop you want to grow, confirm. Oke, kita tunggu ya. Berapa? 8 jam. Bisa di speed up? Tidak bisa, saudara. Baiklah kalau begitu kita harus sabar ya. Oke. Move ke adik bayiku ya apa nasibe? Eh yo, ya Allah. Dia sedang digendong bunda. Hai Evelyn. Halo. Lucune sih lonta mamamu iya. Ah lucu-lucu. Cius. Lucu-lucu. Berarti yang belum kita buka itu garden ya. Semuanya udah dibuka. Ya, berarti ini deket-deket episode akhir dong. Tapi tenang rek. Lah misalnya kalian suka ambil apa? Adorable home yang seperti ini, gameplaynya adorable home ya, kayak tata-tata rumah, perabotan dan lain sebagainya. Nanti ada, aku siapin itu namanya Love Pocket lah nggak salah, atau House Pocket, aku lupa judulnya. Cuman ono pocket-pocket yang ono. Dan aku unyu banget. Nanti kita cek yo. Kalau kalian beneran pingin, komen on di bawah, ngomong Love Pocket, kak main Love Pocket. Nanti yang paling banyak aku janji main Love Pocket. Oke.
Alright, alright. Sih, kita cek ruangan lainnya. Alex, di Alex sih. Oh, momen. Ya Allah. Iya, kita baru dapat 6 picture. Okay. Bedroom. Tapi untungnya aku enggak pernah nemuin sing aneh-aneh loh di Adorable Home Cius. Aku lihat apa konten orang-orang yang koyo nemu sing aneh-aneh ngono loh. Untungnya tidak gameplay kita bersih di sini. Halo Oliver. Ya wes, kita akan memulai untuk merumat empus-empus kita yang tercinta, ya majikan-majikan kita yang tercinta. Nanti aku mau beli empus lagi. Oke, stroke ya. Kamu lek nakal-nakal tak jual loh. Oke. Enggak oke. Loh. Wah, anak sapa ta? Aduh, masa baru main terus mati, rek. Aduh, kok mati tidak boleh mending syui. Oke, perutnya ya. Perut. Ekor, coba ekor. Gak kena pisan. Oh, oke, okay, paha bisa ya. Oh, bokong gak boleh. Iya. Purr. Wah, iki it takes forever iki. Ini akan selamanya, Bung. Oke. Okay. Perut terus paha, mana nih pahamu? Oke, we got this. Paha tidak nunggu dia duduk itu kurang satu dong Oliver kita belum nyoba tangan nih, nggak mau nih, aduh ngeri nyoy. Perfect love, oke, accepted. Oke, ya lanjut, kita mau potong kukunya si Oliver. I hate this job, but I love them karena cute banget. Oke, aku tidak menyangka itu akan terjadi. Oke, 8 to go. Iya. Oke, iya. Terus, oke, piro iku mang. Aduh. Sorry. Oke. Atas bawah. Iya. Oke. Dua ya. Ojo menyanyikan kesempatan. Oke, satu. Oliver, tak beliin Whiskas kamu ya. Tak beliin Whiskas kalengan kamu ya, karena jadi anak baik. Lah gak jadi anak baik yo, kata kasih Whiskas toh. Mandi ya, habis potong kuku, lus sampean. Take a shower. Mohon maaf ya, rek, rada distraction ngene ya. Iki kudu detail ta no. Halo, kudu detail. Wah, iki alamat iki. Soro ini hidup saya ini. Waduh. Kudu ditahan dong. Aduh, baik. Oh, baiklah. Oke, everybody. Alright, stay still. Stay still and you gotta love that. Ayo, iki kate ngetutno nang nganan areke ngiri, ditutno ngiri nganan. Hello, Oliver. Aduh, tanganku dingin megangin shower. Oke, accept. Oke, Hedwig, what you got for me? Oh, it's so sweet. Hedwig, kamu tau Hedwig? Enggak, iya, iku. Burung hantu nih, Harry Potter. I'm Harry, Harry Potter. You're Harry Potter. Harry Potter has come to Hogwarts. Harry Potter. Oke. Max, iyo, ada Gabu, ya. Yeah. Ingatkan aku ya untuk mengingat nama-nama bocil ini. Gabu, Snow, Oliver, sama Max.
Max belum mandi ya, ayo mandi. Ya mandi, es bapak wes. Ayo wes. Iya pus. Iya Max. Max. Max, aku menyiapkan air ini khusus untukmu. And you fail. Fail. Oke dah. Oke dah. Max. Max, please. Be nice to me. Hah. Kayak Max lagi bener-bener gak mood mandi ya. Mengingatkanku pada seseorang gak mood mandi. Oke, try again of course. Aku tidak akan kalah dari kucingku satu ini. Hah, siapa bilang pertempuran ini berakhir, Max? Ini belum berakhir. Ini bahkan baru dimulai. Sini. Sini ya. Ayo, kurang titik. Kurang titik, kena kepala. Aduh. Max kecakar. Ayo, alright to go. One to go. 3, 2, and... One and two and three and three and three. Okay. Maaf ya, kewibawaan saya kadang hilang gara-gara gemes. Okay, lanjut exit. Max udah clear. Lah, habis dimandiin minta di stroke lagi. Stroke enggak, maksudnya di elus. Okay, Max. Itu yang akan aku lakukan. Max, karakternya opo kemarin lupa. Oke, aman. Iki tebak-tebak berhadiah iki, guys. Tebak-tebak berhadiah iki. Koy podo ambek Oliver deh. Oh kan? Heeh. Podo ambek Oliver mostly. Mostly. Satune ndek mana ya? Podo sama Oliver ternyata di area badan. Oke. Okay. Kalau Snow iku randomly. Heeh. Oke. Okay. Koko tangan ya. Alright. Okay. Focus. Ihi. Terus. Ihi. Ai. Yeah. I see you. Sorry. Lagi hype banget lagu nembak Jessie soalnya. I see you looking at my pee. I see. Dengge jo gedang. Apa sih? Kasu bahasa Korea kok. Aduh ya apa lagi. Kak iso ji pecimis. Enggak boleh pecimis. Ayo. You can do it. Tenang. Stay calm. And everything will be okay. Ah. Oke, try again. Dorong kawanku, iye. Oh iya, para siswaku. Jika Max tidak menurut, aku akan cari kucing lain ya. Ya, tolong nanti bilangin Max. Kalau nakal-nakal, tak balik no ke adoption ya. Biar diadopsi sama orang lain yang mungkin lebih sabar daripada saya. Idi. Kadang aduh tricky banget sih. Ayolah. Kekuatan ninja. Suriken. Aduh mama. Aduh mama gurih. Ih. Aduh. Alambo. Oke. Penentuan nih, penentuan. Lek gak kecakar, lolos iki. Ayo, angel sih. Ih, ngebug ta iki rek. Aduh. Bisa. Hah. Oke. Ready to go. Nafas ya, aku tahu ini bukan game horor tapi deg-degannya itu
aku punya satu lagi namanya Tiger ternyata. I want to stay alone right now. Okay. Yeah, yeah, kagak ada yang maksa lu. Yeah. Okay. Bedroom sudah ya. Bathroom. Weh, halo Pak Alex. Iyo rek, wis malam. Berarti Pak Alex sudah pulang kerja lek ngono. Jadi dia mau gosok gigi dan maybe akan bubuk setelah ini. Oke, terus habis itu hai ya. Iya, gosok gigi ya. Kalian gosok gigi enggak sebelum tidur? Kenapa kok harus gosok gigi? Soalnya lek enggak gosok gigi, sisa makanan yang sempat kalian makan waktu makan malam itu akan ketinggalan di sana. Dan pasti ngerti lah rek, pembusukan dan lain sebagainya. Dan kalian enggak mau kan itu terjadi di gigi cantik-cantik kalian. Gigi yang apa? Sehat itu kan enggak mau toh. Jadi gosok gigi sebelum tidur. Oke? Okay? Terus habis itu sayang aku pulang, makasih ya makanannya. Ini amnya cintaku cemewe. Accept. Oke. Oke. Eh, sing ganti tepak. Tepak makan iku apa lupa gini ya. Koe aku pengin ganti tepak makan tapi ya opo gantine? Heeh. Oke, kita akan menyiapkan makanan untuk Alex kerja besok ya. Jadi ya, iso dicicil lah menune sekarang, konsep dulu, ha. Bawa naik besok. Main course. Loh, kok mek ono 2? Wah, iki harus mencari di toko. Toko. Mana ya food? Nah, ini nih. Kan kita punya toast lamb sama sushi. Mau pakai sing mana dulu ya? Puding enak cius. Ingredient. Nah, boxnya aku pingin pakai yang ini loh. Kok gak bisa? Kok gak bisa nih, what happened? Aduh, masa sudah tidak boleh pakai ini? Ya sudah deh. Oke, karena kita memanfaatkan bahan makanan apa yang ada di kulkas, ya wis lah. Kita kasih daging ya, biar energi prima ya. Egg roll enak, cius egg roll hok ben enak iku. Hah, tidak tertandingi. Oke, egg roll opo tempura. Tempura iku koyo bertekstur kan ya. Kayaknya pingin sing lembut deh, soalnya dagingnya aku masih bertekstur. Jadi kayak, wesh, mau ini. Kan gak mungkin sebelahnya juga karakternya sama. Egg roll. Dan ini dessertnya. Oh, tak kayak puding ya. Puding ya, puding. Puding, wes. Wes deh kayaknya. Tapi Mas Alek belum berangkat kerja, jadi ya begitulah. Oh iya. Sekarang karena kita udah punya empus-empus yang cantik-cantik, sorry, kita ngasih makan mereka ya lewat mangkok-mangkok yang cantik-cantik ini juga. Oke. Ada yang kita kasih ikan kering, ada yang kita kasih makanan empus yang enak. Oke. Terus ada yang kita kasih ikan koi kering. Nah, koi warnanya kuning soalnya. Terus makanan empus biasa yo. Soalnya Tiger suka iku sing biasa iku. Lek seneng iku njaluk sing premium pancen bawati are iku. Oke, terus ini minta yang biru. Koke biru iku teri. Sama ini minta yang delicious food. Oke. Baiklah. Mungkin ini adalah saatnya kita membuka garden ya, karena semua urusan rumah lainnya kuis beres. Oke, kita buka garden. Unlock area. Oke. Di garden ada apa saja? Oke. Masih kosong. Seperti hatiku ini masih kosong. Semua toko mali curhat. Iya. Ngisi nih apa aku lali-lali leleng dong.
apa ya? Oh ya Allah, iki lo. Nah, apa gitu? Mana? Garden ya. Ih, cantik. Cala lili, white tulips. Waduh. Rek, jaluk style sing premium, ye sing koyo gorgeous gorgeous ngono atau sing natural-natural saja. Lek kamu tanya aku, otomatis jawabannya natural dong. Tapi lek kamu minta gorgeous, kamu bisa komen di bawah. Nanti mungkin akan kupertimbangkan untuk masang aksesoris yang gorgeous. Biar kamu bisa lihat. Tapi lek untuk sekarang aku pingin masang itu yang taman yang mendamaikan jiwa. Mendamaikan jiwa kayak misalnya warna putih, warna hijau dan dalam apa ya pot-pot sing kelihatan homey. Homey. Mungkin aku bakal pasang calla lily. Okay. Terus mohon maaf sebelumnya ya, saya tidak tahu itu ada hati, terus ada warna paletnya itu apa, saya tidak mengerti ya. Jadi kita lihat-lihat yang lainnya saja. Oke, ada coconut tree. Ala pantai opo ala kebun? Ala kebun. Yang ini deh. Ala kebun ya. Banana tree it's okay. Garden chair. Warnanya bagus sih. Tapi saya tidak ingin membawa pesan apapun yang tidak terlihat. Tidak. Yure, gara-gara ada deep question ini aku mulai kayak Okay. Ada yang membuka topik ini. Sepertinya tidak usah diteruskan karena saya tidak apa. Okay. Pingin sing buat rebahan sih. Terus okay, ini piknik. Hi, lucu piknik. Oh ya piknik dong. Okay. Terus garden lights ya. Sesuatu yang artistik. Boleh. Kita pasang dulu. Siapa tahu nanti muru-muru gak cukup. Kok kemarin kan emang kita wes memilih ini dan itu, berekspektasi ini dan itu, ternyata panggonnya gak cukup. Kan itu ngeselin. Okay. Jadi main garden. Okay. Lily. Ya, lily ya. Sepertinya lily itu cocoknya di sini. Terus ini di sini. Terus ini di mana ya? Di sini. Oke, boleh. Ini di sini. Iku aku enggak nyangka bakal bagus. Ini di sini maybe. Ini di sini. Adem di hati saudara. Of course di sini ya. Rerumputan, kita mungkin masih betul rerumputan. Ya di situ. Kayaknya masih bisa ditambahi lagi kira. Jadi aku akan lihatlah tamanku ini. Sangat meneduhkan jiwa bersama angin dan kunang-kunang. Okay, kita coba beli lagi. Saya isu diisi sama perabotan kecil-kecil. Soalnya lights ya, status. Kayak status enggak deh, aku serem cius. Oh. No. Nah, lightning nest masih okay lah, masih bisa ku terima kehadirannya. Yang ini aja ya, tapi yo yang ini aja.
Terus amusement. Ih, lucu. Kok kabel lucu sih, tapi panggungnya terbatas, saudara. Kayak amusement facility next saja ya. Kalau misalkan kalian memang suka dan pingin nerusin Adorable Home, masih bisa diteruskan dengan eksplorasi benda-benda yang belum pernah kita pasang sebelumnya itu. Tapi kalau segi storyline, itu kayaknya udah cukup di sini sih. Like misalnya kita ngurusi kucing, ngasih makan kucing, terus lihat aktivitas Mbak Feli, Alex, dan Evelyn, terus itu kayaknya udah tamat, you know, kayak at the end, simple as that. Tapi nggak, misalnya kalian mau lihat bu perabotan yang ini dan itu, ngono, silakan, it's yours. Comment on the bawah ya. Oke, lanjut. Iya, no wheel barang. Japanese watering. Yo seneng ta? Of course. Wih, large facility ki koyo waduh rek. Cius, iku bakal menarik banget lek kalian pingin kita lanjutin ini di segi perabotan-perabotan dan desainnya. Iku penataan perabotan ya lebih tepatnya. It will be awesome. Wes, kita coba pasang apa yang kita beli tadi. Apakah masih cukup? Cukup dong. Kan aku beli kecil-kecil tadi. Dararata. Main. Terus garden. Terus. Nah, seiso kok kawan. Oke. Alright. Mau nambah bunga lagi? Kok enggak deh le aku? Soalnya udah perfect. Klise banget so ngomong perfect Bu Ita. Ya udah. Oke, kita tutup ya episode kali ini dengan melihat adik bayi yang lagi digendong bunda. Terima kasih udah nonton Adorable Home episode hari ini. Ya, itu mungkin bisa jadi penanda kalau storyline dari game ini tuh udah selesai ya kawan-kawan. Kita sudah puas banget merawat kucing dan ini dan itu. Dan kita saatnya untuk move ke game selanjutnya. Apa game selanjutnya? Aku juga masih belum tahu, tapi kalian bisa rekomen di bawah. Oke? Jangan lupa like untuk kalian yang suka sama konten-konten semacam ini. Dan let me know dengan komen agar kita bisa menemukan sesuatu yang interesting atau menarik yang bisa kita mainin sama-sama gini ya. Oke, saya Akuita Valentina, see you in the next video and ciao. Dadah.